sedang berada di Kopi Marones yang berada di kawasan Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Pasir Honje, Cimuncang ya. Ini Kak Angga, ini seorang pengusaha muda ini yang luar biasa. Kang, ini gimana awalnya membangun kafe ini, Kang? Coba ceritakan, Kang. Jadi sejarahnya Maron siapa ya? Kita mulai itu di tahun 2017 bulan Agustus. Nah itu tuh kita awalnya cuma jualan biji kopinya aja, roastin gitu ya. Karena ini belum terbentuk gitu. Nah seiring dengan perjalanan kita jualan kopi, di situ ada teman-teman yang interest di Bandung gitu ya. Oh ini kemana nih kedainya nih? Oh ya udah, kita manfaatin lah ini garasi. Ini kan garasi. Oh jadi awalnya garasi kan? Garasi ini. Kan? Jadi kita manfaatin garasi. Kita buat kedai lah untuk tempat Oktober. Itu bulan Agustus? Enggak, itu bulan Oktober. Oh, Oktober. Nah, Agustus 2017. Kita Agustus mah jualan kopi na unggul. Kopi na unggul. Nah, kenapa kan kopi, Kang? Bukan yang lain gitu. Nah, resep kopi. Resep kopi. Jadi akhirnya mah teman-teman komunitas lah yang diundang gitu ya. Nah, Agustus. Terus gimana lanjutannya, Kang? Sampai udah besar gini kan dulu tuh? Enggak, bertahap. Oh, bertahap. Jadi cuma area ini doang. Parkiran motor tuh di dalam, belum di luar. Oh iya iya. Nah itu pun berjalannya itu Oktober kita buka, hampir sebulan lebih nggak ada tamu. Sebulan lebih. Cuma karena kita basicnya jualan kopi online gitu lah. Jadi kita nggak apa-apa, dan namanya juga basecamp buat mukul doang kan. Ya tapi alhamdulillah gitu ya. Selang udah mau bulan kedua Desember gitu ya, mulai ramai. 2018 itu ya? 2017. Oh masih? Enggak, awal bukanya? Buka Oktober. Oktober? Nah, November itu sepi. Oktober, November itu sepi. Oh, 2017 itu? 2017 Desember lah mulai. Desember udah mulai. Hanya kopi aja kan dulu? Dulu ya kopi aja. Itu udah kafe ya? Belum. Nah, konsepnya kita bukan kafe ya, kita konsepnya kedai. Jadi kalau kedai itu kan kita nggak banyak melibatkan struktur organisasi gitu. Iya iya. Ya. Nah, kayak di kafe kan, kalau di kafe ada waiters, ada gitu. Kalau di sini barista tuh merangkap semua. Iya iya iya. Nah, awalnya berapa kan karyawannya, Kak? Awalnya itu di bulan Desember itu sekitar 3 orang. 3 orang ya. Terus berjalan. Dan sempat kita 2018-2019 kita sempat ada 6 orang gitu ya. 6 orang untuk di pusat. Kita buka di 2019 itu Januari buka cabang. Oh, jadi ini pusatnya di Pasir Honje ini ya. Buka cabang di mana, Kang? Di Jalan Suci. Jalan Suci. Sebelah mana? Di samping Ampera. Oh, kampus ITERAS ya. Iya, iya, iya. Jadi karyawan jadi berapa, Kang? Nah, di totalin dengan yang di bawah itu waktu itu sekitar ada 10 orang. Ya. Di bawah 4 orang, di sini 6 orang. Iya, iya, iya. Terus mana lagi? Buka lagi selain itu? Sempat buka di Heritage Cascade. Di daerah mana itu, Kang? Itu di Jalan Riau. Oh, Jalan Riau. Ya. Itu kita udah sama dengan pihak Cascade gitu kan. Menghadirkan Marones di sana. Iya, iya. Dengan nama brand kita juga gitu ya. Cuma itu hanya bertahan 2 bulan. Alasannya apa, Kang? Perbedaan pendapat lah. Iya, gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak mau perpanjang lah, udah lah. Bisa aja yang mundur. Iya, iya. Terus sampai sekarang tinggal berapa nih? Dengan COVID ini gimana? Ada dampak nggak? Nah, dengan COVID pasti lah. Semua juga berdampak ya. Jadi di COVID ini tuh kita juga mulai menginginkan anggaran lah ya ke kas keuangan kita. Ini lah pada awal itu ya kita ada beberapa yang kita lakukan. Dari 10 orang dia tinggal berapa sekarang? Jadi kalau 10 orang mungkin sekarang ada 6 orang. Tapi yang di ITERAS masih berjalan ya, Kang ya? Enggak, udah berdua, udah dua cabang itu makanya 6 orang. Oh iya, maksudnya masih berjalan di sana ya gitu. Iya iya. Omset kan? Dulu waktu rame-ramenya per bulan bisa sampai berapa ini? Nah, kalau yang di pusat itu biasanya sampai 80-100. Per bulan? Sekarang kondisi COVID nih? Jauh ya, hampir 50% lah ya. Hampir setengahnya lah gitu. Hampir setengahnya ya gitu. Nah, Kang berbagi dengan teman-teman yang sedang di luar ini kan, gitu. Apa kiat-kiatnya, Kang? Itu untuk buka.
usaha seperti ini. Ya mungkin aja kan bisa bentuknya yang lain kan ya. Saya minimal mungkin akan bisa berbagi dengan teman-teman yang di luar. Coba sampaikan kan kiatnya apa aja untuk buka usaha nih merintis ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau buka usaha sih ya, itu bagus ya karena ada keberanian mengambil titik resiko dulu gitu. Titik resiko di mana kalau di saat usaha kita itu kurang laku, akhirnya itu ujian buat kita. Jadi gimana kita memanage waktunya, memanage marketingnya seperti apa, itu harus benar-benar kita pikirkan. Jadi ya apa sih sebaiknya kalau mau mulai usaha jangan setengah-setengah. Iya iya. Berarti harus fokus kan ya? Harus fokus, kalau misalnya udah setengah-setengah ya mungkin nanti aja fokus. Siap-siap. Ya, buat teman-teman terutama ya anak-anak kaula muda milenial ini Kak Angga udah coba buktikan ya dari 2017 kan ya sampai 2020 ini berarti ada 3 tahun kemudian dapat datang COVID tapi masih bisa eksis, masih bisa bertahan. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya Kang ya buat kita semua. Oke, Kak Angga owner dari kedai kopi Marones, mudah-mudahan sukses terus ya Kang ya. Siap, ya. Kita ucapkan ini kan selamat kemerdekaan untuk teman-teman kita semua ya. Okay. Ya. Mungkin kita ucapkan kan. Okay. Buat teman-teman semuanya selamat 17 Agustus. 17 Agustus kita merdeka di bulan ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita juga ya. Ya ya. Manajemen kedai kopi Marones mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan Indonesia tambah jaya, tambah maju, bangkit kembali ya untuk lebih hebat lagi. Merdeka.